Pelakon Siti Saleha tidak menyangka dirinya dinobatkan sebagai penerima trofi Asia Model Awards 2020 yang akan berlangsung di Seoul, Korea Selatan hari ini. Siti Saleha memenangi anugerah itu bersempena Festival Model Asia ke-15 AMFA 2020 yang dianjurkan oleh Asia Model Festival Organizing Committee AMFOC. Ini berita indah yang saya terima. Di kala pandemik ini, saya tidak sangka boleh menerima anugerah ini. Jadi saya ingin berkongsi berita ini dengan rakyat Malaysia. Terima kasih atas sokongan dan kasih sayang anda semua, kata Saleha. Saleha berkongsi perkara tersebut dalam satu hantaran yang dimuat naik dalam Instagramnya kemarin. Pelakon drama Tujuh Hari Mencintaiku 2 itu turut berkongsi beberapa keping gambarnya memegang trofi tersebut. Difahamkan trofi tersebut merupakan penganugerahan pada peringkat antarabangsa yang pertama diterima oleh pelakon kacukan Melayu Inggeris tersebut. AMFOC merupakan anggota bawah Kementerian Kebudayaan, Sukan dan Pelancongan Korea Selatan. Pada tahun lalu, pelakon kacukan Sri Lanka Scotland, Amelia Henderson dinobat sebagai Model of the Year menerusi anugerah Festival Model Asia ke-14 2019 yang turut berlangsung di Seoul. Terima kasih kerana menonton hingga habis. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jumpa lagi di lain video.